Hai sahabat Mamlis, kali ini Mamlis sedang berada di depan Petra Toys. Nah, sebenarnya Mamlis sudah mau pulang, tapi kayaknya pengen mampir dulu ke Petra Toys, ingin mencari track Hot Wheels yang keren. Kira-kira ada nggak ya di sini track Hot Wheels yang keren? Yuk ikut Mamlis. Tracknya banyak banget nih di sini, track Hot Wheels banyak modelnya juga. Jadi daripada bingung milihnya, mendingan minta bantuan dari petugas yang ada di Petra Toys ini. Ntar mau panggil dulu ya, Mbak. Saya mau cari track Hot Wheels yang apa ya, yang bagus tapi jangan banyak gitu loh, jangan terlalu banyak isinya gitu. Maaf, tag-nya. Iya, itu ada nggak yang mama rekomendasinya mbaknya? Oh, kali ini itu di sini. Ini ada dua pelat baring itu. Itu di sininya, ini di dalam kotak ini ada kayak angka-angka poin-poin gitu, jadi kayak buat balapan gitu. Oh, gitu. Jadi bisa buat balapan, siapa yang ambil poin lebih banyak dia menang. Oh, ini buat balapan gitu ya? Iya. Mungkin gini. Iya, ada dua pelat baring. Oh, iya iya. Terus, ini, kayak balapan juga, sampai 2 sampai garis finish paling ujung itu yang menang juga. Oh, oke oke. Sampai finish Hot Wheels. Oh, sampai di atas sini ya? Iya. Oh, kan ada 20. Iya. Oh, gitu. Sampai ujung finish Hot Wheels. Sampai dia kena gitu kali ya? Sampai mentok dia menang. Oh, oke okay, oke. Okay. Terus yang lainnya ada? Iya, terbaru 2022. Dia bisa dari satu. Jadi modal bisa dua meter. Ya panjangnya 2 meter, kalau ini kan bisa dibagi 2, jadi kayak meter. Oh, oke okay, oke. Okay. Kalau mau dibagi 2 seperti ini, kalau mau dijadi 1 seperti ini. Panjangnya 2 meter kalau jadi 1 ya. Oh iya. Oh, ini dia kayak model ada terowongan. Terowongan itu kayak berupa peta. Dia ini pakai pelontar juga. Dari sini. Masuk terowongannya. Oke, saya tuh nyari yang apa ya? Yang nggak terlalu, tapi dia satu jalur aja gitu loh. Kalau tapi nggak, kalau ini kan banyak banyak lurusnya. Banyak lurusnya. Kalau mau lurus paling ini. Lurus bisa dilurusin, bisa dimodel zigzag. Kalau ini dia lingkar-lingkar. Oke. Nah ini lurus.
Itu juga nge-tulis. Emang dia tapi, harus ditempel di apa kayak meja gitu buat. Oh, oke, okay, ya. Jadi kelihatan agak. Iya, ya. Nah, kalau ini meja pelontar. Tapi dia ada bulatan di sarangnya. Ada lubangnya juga ya. Nah, kalau ini dia pakai tangan. Nah, ini nih, nah. Ya, terus dia bisa dirubah-rubah juga, enggak mesti seperti ini doang. Bisa seperti ini. Jadi ada 4 modif, dimodif. Benar. Jadi ini bisa dibikin ini. Terus ini juga. Iya. Ini. Iya, ada 4 model. Oh. Nanti Ibu kalau mau panjang juga bisa disambung lagi dari sini. Bisa ditambahin tracknya gitu ya. Iya, ini juga bisa ditambahin. Disambung sama track-track satu lainnya. Ini ada ini juga apa namanya? Booster apa pelontarnya gitu ya? Iya, ini dapet dia. Ya? Dari sini dia pakai baterai. Oh, jadi kita tinggal naruh mobilnya nanti. Mesinnya yang bergerak. Oh. Yang ngedorong itu mobil. Oh, lucu juga ya ini ya. Lihat, Mbak. Ini boleh juga. Ini. Ya. Ini berapa nih harganya, Mbak? Harganya 1 juta 170.500. Oke. Okay. Ini boleh deh. Ini kayaknya terjangkau, Bu. Soalnya nyari yang begini nih. Yang agak simpel sebenarnya. Kalau yang lain ini sih agak rumit. Iya, banyak itu ya, bukan buat. Oh, ini kulitnya. Tingginya juga dia hampir 2 meter. 2 meter lebih malah. Oh, oke. Okay. Kalau ini kan dia sebenarnya enggak perlu tinggi-tinggi banget, bisa ya? Bisa dirakit iya, begini kan? Bisa. Oh, nah, ya ini yang kayaknya saya mau deh. Boleh Mbak ini satu? Iya, boleh, Bu. Oke, jadi dapat apa namanya? Hot Wheels track-nya. Sekarang pas banget di sini ada beginian nih. Kayaknya harus cari-cari dulu apa ya. Nah, pas banget di sini ternyata juga ada Hot Wheels regular kayak gini. Sebenarnya sih enggak niat hunting ya, cuman ya udahlah coba iseng-iseng berhadiah siapa tahu dapat, kan? Karena kan sebelumnya Mama sudah pernah hunting. Kan udah pernah dapat banyak hot item, tapi siapa tahu di sini juga beruntung. Ini udah punya, ini sudah punya. Ini juga sudah ada. Nah, ini nih, ini regular tracer honey. Apa yang mau ambil nih udah punya juga. Oke, sekarang coba yang ini juga udah punya. Ini juga udah ada. Ini juga udah punya, ini juga. Oke, siapa tahu ada yang beruntung. Tuh. Mercedes dapat satu nih. Ini waktu itu sudah ambil sih dari pameran kemarin. Ini juga udah ada. Jadi coba cari lagi ada nggak ya? Ups. Wow. Lihat nih apa nih? Ada sedikit tatar. Ini sebenarnya nggak niat hunting nih. Kenapa tiba-tiba nongol yang keren-keren kayak gini ya? Bingung kan? Ups, udah tadi ya. Udah. Sekarang sini dan lihat ini di sini dapat apa? Lihat nih. Ups, aduh. Nih. Wow, ini saya gelar tersahan loh ini. Gila, keren kan? Dapat satu lagi. Coba ada lagi enggak ya? Ada ini. Eh bukan. Ini bolehlah diambil. Ini Barbie ekstra. Siapa yang mau? Masih ada. Terus
1, 2, 3, 4. Ini enggak, ini wow. Lihat nih, ini jackpot lagi nih. Dapat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini enggak lihat anting sebenarnya sih. Ini salah siapa nih begini nih? Jadi penasaran. Nah, ini dapat lagi nih satu nih. Masa iya nggak diambil? Ambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini korpet nih. Ini waktu itu ada yang nanya kenapa nggak ambil. Ya udah deh, sekarang ambil aja ya. 7. Ini sudah punya. Nih ada Mighty nih. Siapa mau ambil Mighty? Masih ada di sini. Kalau di sini. 8. TV bel ini kan nih, Big R, Bel R juga ada nih. Nissan Proto nih ada juga. Jadi ini aja yang diambil untuk saat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 Hot Wheels regular yang diambil, plus tadi udah milih track juga untuk diambil. Sekarang mari kita bayar. Ini Mamlis mau review mainan-mainan yang tadi Mamlis beli. Yang pertama yang pasti adalah Hot Wheels Track ini ya, Hot Wheels Track Builder. Memang rencana awalnya tuh memang hanya mencari Track Builder aja. Dan direkomendasikan sama petugas yang di Petra Toys itu yang ini. Dan memang seperti harapan sih, maunya memang seperti ini. Kemudian ini Hot Wheels yang Mamlis dapatkan antara niat dan nggak niat hunting sebenarnya, tapi karena tiba-tiba dapat satu yang keren, akhirnya kayaknya sayang juga kalau itu dilewatkan nih. Yang pertama ini Corvette. Yang waktu itu ada yang nanya kenapa nggak diambil, sekarang Mamis ambil nih Corvette-nya. Dan yang kedua dapatnya ini Chevy Silverado. Dan yang ini nih keren banget juga. Jeep Wrangler Regular Treasure Hunt, dapat 2 sekaligus. Selanjutnya yang ini udah pasti favorit ya, Honda Civic Type R. Dan yang ini Mercedes-Benz A-Class. Dan yang terakhir nih yang paling keren juga sih, ini Chevy Bel Air Gazer. Nah, jadi ini semua item-item yang tadi Mamlis ambil atau Mamlis beli di
Petra Toys di Mall Kelapa Gading. Jangan lupa untuk nonton video-video Mamlis yang lainnya. Sampai jumpa!